Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Yang dirahmati Allah, Ustaz pengerusi majlis, seterusnya kepada Nazir Masjid Al-Fatihah Barakah ini, Hari Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya kepada seluruh tuan-tuan haji, puan-puan hajah dan para ustaz, para ustazah dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan beri manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Okey. Pagi ini kita nak cerita mengenai Palestin ya. Saya akan cerita Palestin daripada tiga bab. Kita boleh cerita daripada 1001 bab, tapi saya akan cerita daripada tiga bab saja. Kalau tiga bab ni kita faham, jadi mudah-mudahan akan memahamkan kita apa yang berlaku di Palestin dan apa tu maknanya keadaan Palestin dan kenapa kita terlibat dengan perkara-perkara berkaitan Palestin. Okey, bab yang pertama adalah Palestin sebagai tanah wakaf. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, bumi Palestin tu mula masyhur pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita nak ikutkan masa biar kita faham di mana duduknya, Nabi Ibrahim ni 1800 tahun sebelum Masihi, lebih kurang 1800 tahun sebelum Masihi. Kita kan sekarang 2023. Jadi lebih kurang dalam 3800 tahun lah daripada kita ni, Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim AS, dia ada dua orang, maknanya dia berasal dari Iraq daripada Ur, kemudian dengan kisah Namrud tu dia pergi ke Jerusalem tu Palestin. Di sana dia kahwin dengan Siti Sarah, kemudian ke Mesir dia kahwin dengan Siti Hajar dengan 1800 tahun sebelum Masihi. Jadi Nabi Ibrahim yang meletakkan batu asas ataupun kawasan Masjid Al-Aqsa, kemudian membangunkan Masjid Haram Kaabah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengok bentuk Kaabah sekarang ni, Kaabah termasuk Hijr Ismail. Termasuk Hijr Ismail. Jadi petak dia tu adalah petak yang sama, sini dinding sini dengan dinding sini sama panjang, dinding sini dengan dinding sini sama panjang. Sini. Tapi sebenarnya disengit sikit. Sini dengan sini tak sama panjang, sini lebih sikit. Jadi macam dia bengkok sikit macam itulah. Kalau Kaabah tu, kalau kita masih tengok Kaabah tu, skala itu dibesarkan dalam 40 kali, itulah sebiji Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa bentuk dia macam tu. Masjid Al-Aqsa ni luas dia 36 ekar. Jadi dalam dia ada 5 buah masjid, 2 atas tanah, 3 bawah tanah. 2 atas tanah ni Masjid Qibli dipanggil, Masjid Al-Kubah Kelabu tu. Kemudian Masjid Al-Kubah Emas. Kubah Emas tu juga adalah Masjid Aqsa, sebahagian Masjid Aqsa. Orang Yahudi nak kita faham bahawa itu bukan Masjid Aqsa. Dia nak kita faham Masjid Aqsa yang kecil tu je, yang Kubah Kelabu tu je, supaya dia boleh ambil bahagian lain. Jadi mana Kubah Kuning tu juga Masjid Aqsa, Kubah Kelabu tu juga Masjid Aqsa, dan ada 3 bawah tanah. Dari Masjid Marwani, Masjid Marwani ni tempat ada bilik Siti Maryam. Waktu Siti Maryam menerima makanan, ingat tak dia ketika Nabi Zakaria bawa makanan, dia datang, dah ada makanan, mana dapat? Itu bilik Siti Maryam dekat Masjid Marwani. Kemudian Masjid Qadim tu maknanya yang kedua bawah tanah, di situ ada perpustakaan lama. Perpustakaan tu ada lebih setengah juta manuskrip dan kitab-kitab. Situ kan Yahudi pernah bakar Masjid Al-Aqsa. Bukan nak bakar Masjid Al-Aqsa tu, dia nak bakar perpustakaan tu.
Kan? Saya kalau pergi bawa ke sana, maksudnya imam kalau percaya kat kita, dia bagi manuskrip, dia kata selamatkan. Kat ofis saya dekat 50 manuskrip buku-buku kitab lama. Kan? Kemudian dia masjid Buraq. Masjid Buraq tu masjid Nabi menambat Buraq ketika peristiwa Isra Mi'raj. Kan? Jadi maknanya daripada zaman Nabi Ibrahim AS. Okey, Nabi Ibrahim tahun berapa tadi? Ingat? 1800 tahun sebelum Masihi. Ya? Biar kita tahu timeline dia. So maksudnya kita apa nama, kita faham, oh kita dekat mana, tu kat mana. Okey. Jadi daripada zaman Nabi Ibrahim lagi, dia adalah tanah wakaf. Kan? Untuk orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan Rasul. Mana orang yang hatinya ada beriman lah. Lepas zaman Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kan dia bawa Bani Israel keluar daripada Mesir menuju Baitul Maqdis. Nabi Musa ni bila lebih kurang 1300 tahun sebelum Masihi. Kan? 1300 tahun sebelum Masihi. Ha, jadi maknanya Bani Israel waktu Nabi Ibrahim ada di Jerusalem memang dah ada penduduk dah. Penduduk Palestin memang dah ada dah. Kan? Kemudian waktu Bani Israel pergi ke Mesir zaman Nabi Musa, Nabi Musa berjaya menyelamatkan Bani Israel pergi ke Baitul Maqdis, memang Baitul Maqdis dah ada penduduk Palestin dah. Okey. Jadi orang beriman menjaga Masjid Aqsa. Ketika zaman Nabi Sulaiman AS, zaman Nabi Sulaiman ni 1000 tahun sebelum Masihi. 1000 tahun sebelum Masihi, eh. So ingat tak tahun dia? Nabi Ibrahim apa? 1900. Nabi Musa 1003, eh. Nabi Sulaiman 1000 tahun, eh. Nabi Sulaiman orang yang membangunkan komplek Masjid Aqsa. Dibangunkan balik betul-betul komplek Masjid Aqsa tu Nabi Sulaiman. Kan? Dan Nabi Sulaiman ni dia adalah maknanya daripada Bani Israel, kan? So maknanya dan dia raja, nah, hebatlah, dan dia bukan boleh boleh memerintah manusia, boleh memerintah jin lagi. Jadi jin-jin juga membantu untuk membina Masjid Aqsa. Hatta dalam komplek Masjid Aqsa tu ada penjara jin. Saya waktu kursus Masjid Aqsa dengan Imam Masjid Aqsa, dia tunjukkan ini penjara jin. Saya tanya, "Mam, jin ada lagi tak kat sini?" Dia tarik tangan saya, dia kata, "Kau jangan tanya, jalan je, jom." Maknanya ada lagi lah ya, penjara jin. Ingat tak kisah kalau kita baca Quran, surah jin. Surah jin tu, jin ni umur dia panjang. Dia tak macam manusia. Manusia ni umur dia tak panjang. Kan? Tapi antara ilmu manusia dengan jin, manusia lagi hebat. Contoh zaman Nabi Sulaiman pun ketika nak pindahkan istana Balkis, manusia yang Allah bagi ilmu sekelip mata boleh pindahkan. Tapi sebab ilmu umur dia tak panjang, jadi ilmu tu kadang tak sempat nak wariskan. Kan? Jadi ketika Nabi Sulaiman wafat, 1000 tahun sebelum Masihi, ya, wafat, banyak ilmu-ilmu Nabi Sulaiman tak sempat nak ajar. Jadi jin panjang, jadi jin tak bertuan waktu tu dah. Jin tak bertuan. Dulu tuan dia Nabi Sulaiman, dia tak bertuan dah. Adalah ikut orang ni, ikut, tapi tak bertuan secara umumnya. Sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW, waktu Nabi Muhammad dapat Quran, kan? Nabi baca Quran, dia terasa gelombang yang sama, macam meremang. Meremang kita ni, macam zaman Sulaiman lah. Macam zaman Raja Sulaiman. Jom cari. Itu yang Allah turunkan, rakamkan surah jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Sekelompok jin, kan, mendengar bacaan dan dia kata, kami mendengar bacaan yang ajaba, ajaib, macam tuan kami dulu. Itu yang kisah dia berlaku, dia jumpa Rasulullah dekat Mekah tu yang ada masjid jin. Saya pernah pergi, kan, masjid jin tu, kan? Di situ jumpa tu. Okey. Jadi Nabi Sulaiman AS 1000 tahun sebelum Masihi. 500 tahun sebelum Masihi, 500 tahun sebelum Masihi, lebih tepat lagi 586 tahun sebelum Masihi. Ada 86 lah, susah nak ingat. 500 jelah. 500 je. Satu orang raja daripada Iraq namanya Nabuchadnezzar. Nabuchadnezzar ni datang Palestin, hancurkan Palestin.
tawan semua orang beriman bawa balik ke Iraq jadi hamba. Tawan Palestin. Tahun berapa? 500 tahun sebelum Masih, ya? 500 tahun Masih. Tak lama lepas tu, satu orang yang disebut dalam Quran bernama Zulqarnain. Zulqarnain ni dia mempunyai jasa bagi kita umat manusia sebab dia dapat mengurung dua makhluk ganas yang aneh bernama Gog and Magog. Dalam bahasa Arab ni Ya'juj dan Ma'juj. Ha, berjaya mengurung di satu bukit. Kan? Atini Zubar al-Hadid, bagi aku kepingan besi untuk aku kurung benda ni. Dan besok akhir zaman, antara tanda besar hari kiamat, keluar balik, pecah tembok ni, keluar balik binatang ni. Ya'juj dan Ma'juj ni, keluar balik. Kan? Dia macam manusia tapi memang ganas. Kan? Jadi Zulqarnain datang serang Iraq, bebaskan orang-orang beriman, termasuk Bani Israel. Jadi Bani Israel ada balik-balik ke Baitul Maqdis, maknanya duduk, maknanya bangunkan balik. Dan Zulqarnain tolong bantu bangunkan balik Masjid Aqsa. Sebab apa? Sebab dia bukan milik orang Palestin, dia bukan milik orang Bani Israel, bukan milik orang Iraq, dia milik orang yang beriman. Ketika Zulqarnain beriman, Zulqarnain bertanggungjawab untuk menjaga masjid itu. Sebab tu dia bangunkan balik. Muslimin dan muslimat rahmatullahi sekalian. Satu Masihi Nabi Isa AS. Masihi ini merujuk kepada tarikh lahirnya Nabi Isa. Kan? Satu Masihi. Dalam dunia ini banyak sistem tahun. Kan? Yang establish dua. Satu Hijrah, satu Masihi. Kan? Jadi satu Masihi itu satu tarikh tahun pertama Nabi Isa lahir. Nabi Isa, ketika Nabi Isa, ada tiga orang Nabi yang diturunkan serentak. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Tiga-tiga Nabi ini juga memakmurkan Masjid Aqsa. Kan? Jadi maknanya akhirnya Nabi Isa AS diangkat ke langit. Dan syariat Nabi Isa ini berkembang. Kan? Ketika itu orang-orang yang beriman datang menjaga Masjid Aqsa. Masjid Aqsa sekali lagi dihancurkan macam mana tahun 500 sebelum Masihi, pada 70 Masihi. Allah, makin banyak pula ni ingat tarikh ni kan. Saya biar kita faham kat mana. Yang hancurkan adalah Rom. Kali ini satu kotak bernama Tabut. Tabut ni kalau tuan-tuan baca surah Al-Baqarah, tuan-tuan akan jumpa perkataan Tabut. Dalam tu ada ma baqiya min ahli Musa wa Harun, banyak daripada barang-barang mujizat nabi-nabi terdahulu hilang daripada tangan orang Bani Israel. Tabut, eh? Dia sekarang tengah cari tabut tu lagi. Lepas tu dia gali setiap inci daripada tanah Palestin. Dia tak dapat gali bawah Masjid Aqsa je lagi. Tabut, eh? Tu tabut 70 Masihi hancur, kan? 300 Masihi, waktu tu orang Rom Timur memeluk agama Nabi Isa AS. Kan? Nabi Isa AS, mereka datang bangunkan balik sebab Masjid Aqsa tanah wakaf milik orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan Rasul. Kan? Sampai Nabi kita Muhammad lahir pada tahun apa? Siapa boleh beritahu? Tahun gajah, kan? Kalau Masihinya berapa? Siapa boleh bagi tahu, saya bagi hadiah. Sebotol air mineral. Ha? Sebab saya ada dua. Okay? Tahun 570 Masihi. Kalau Masihnya 570. Nabi kita lahir 570 Masihi. Kan? Jadi dengan Nabi Sulaiman tu beza dia lebih kurang 1500 tahun lah. Lebih kurang, 1500 tahun. Yang jin jumpa Nabi kita Muhammad tu, jin zaman Nabi Sulaiman, mana umur dia lebih daripada 1500 tahun. Okey. Nabi lahir 570 Masihi. Kemudian ketika Nabi dapat wahyu, Nabi cerita pasal Masjid Aqsa.
Nabi cerita banyak hadis Nabi, sembahyang di Masjid Aqsa lebih baik daripada sembahyang di mana-mana tempat 500 kali sembahyang. Sama dengan Masjid Nabawi, sama dengan Masjid Al-Haram 1000. Banyak hadis mengenai Masjid Aqsa. Dan Nabi cerita kisah-kisah tentang Masjid Aqsa, termasuk ketika Nabi Isra dan Mi'raj Masjid Aqsa. Okay, Nabi wafat, Nabi kita wafat 632 Masihi. Nabi wafat ya. Jadi lepas Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berjaya menumbangkan Rom dan Parsi. Mana tanah-tanah Rom belum kota terakhir Rom. Kan kota terakhir Rom tu ditumbangkan oleh Muhammad Al-Fatih. Konstantinopel nama dia. Parsi tumbang. Tispun nama kota terakhir dia. Tispun. Nak ingat Spunti lah. Sudu. Nak ingat Tispun nama tempat dia tu. Istana terakhir yang dikoyakkan surat Nabi tu ada lagi, masih lagi. Tispun. Masih lagi. Okey. Jadi maknanya kan Raja Parsi kan pernah koyak surat Nabi kan? Kalau kita nak tahu nama dia Kisra Kusruf. Kisra Kusruf nama dia. Yang koyak surat Nabi tu. Kalau Rom dipanggil Kaisar. Kalau Parsi dipanggil Kisra. Kisra Rom, Kaisar Parsi. Okey. Parsi tumbang, tanah-tanah Rom tumbang termasuk sekitar Jerusalem, Baitul Maqdis. Ingat tak tadi, Baitul Maqdis adalah tanah wakaf. Tanah wakaf. Eh? Dia tak boleh dirampas sebagai tanah wakaf. Tak boleh dirampas. Jadi Sayyidina Umar pun faham, penjaga Baitul Maqdis pun faham. Tempat lain perang kalah, ambillah. Baitul Maqdis tidak. Sebab itu Sayyidina Umar tak pernah pun serang sekitar Baitul Maqdis Jerusalem, tak pernah. Kan? Dia datang tempat lain, memang dia perang Rom, tapi situ tak. Dia datang, kan? Maknanya ketika padri yang menjaga maknanya kutub Baitul Maqdis, kan? Dia tahu benda tu, dia kata kepada tentera Islam yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah, panggil engkau punya pemimpin nombor satu. Itu yang Sayyidina Umar turun daripada Madinah. Turun Madinah sampai Baitul Maqdis, dia kata, hari ini kami serahkan kunci Baitul Maqdis kepada engkau. Kami orang beriman daripada syariat Nabi Isa, tak mampu nak jaga dah. Kami serahkan kepada orang beriman pada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Sayyidina Umar terima kunci Baitul Maqdis. Jadi kita tak rampas, kita diserahkan tanah wakaf tu daripada orang yang beriman syariat Nabi Isa kepada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan sekalian, orang beriman jaga baik Masjid Aqsa. Berlaku peperangan salib pada 1089, sibu tahulah, nak senang faham gerak-gerak ke 1000 kan. Dan 1000 tahun sebelum Masihi zaman siapa? Nabi Sulaiman kan. 1000 tahun sebelum Masihi tentera salib datang bunuh 70,000 penduduk Baitul Maqdis. Darah ni atas di buku lali ni. 70,000 tentera. Orang Islam tak pernah meninggalkan Masjid Aqsa. Tak pernah meninggalkan Masjid Aqsa. Diorang datang kena bunuh pun datang lagi. Tak pernah. Sebab itu tanah wakaf. Dan orang tentera salib daripada Europe, daripada Eropah, rampas. Bukan diserang, rampas. Itu tanah wakaf. Sebab itu mereka datang. Sampai akhirnya satu orang panglima Islam, namanya Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki. Ingat Nuruddin je lah, panjang sangat kan. Syekh Nuruddin, ingat Syekh Nuruddin je. Syekh Nuruddin ni dia mempunyai jasa besar pada Islam. Ingat tak tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan pergi Mekah Madinah, ada tak mutawif kita cerita jenazah Nabi pernah nak dicuri oleh orang Yahudi daripada Maghribi. Yang selamatkan tu adalah Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki. Dia yang Nabi datang kat mimpi dia, kan? Kemudian dia pergi ke Madinah,
dia jumpa dapat tangkap orang tu, dia orang tu dah buat lubang sampai ke makam, dah nampak kaki Saidina Umar. Kan susunan jenazah kan Rasulullah, Saidina Abu Bakar, Saidina Umar. Dan nampak kaki Saidina Umar. Kan? Dia punya ijazah besar. Jadi dia buat dua buah mimbar. Kan? Dia buat dua mimbar, dia bernazar. Kalaulah andai kata aku berjaya bebaskan Baitul Maqdis, aku akan letakkan mimbar ni satu dekat Masjid Aqsa, satu lagi dekat Masjid Nabi Ibrahim. Tapi dia tak sempat. Syahid dia. Meninggal dia. Dan perjuangannya diteruskan oleh anak muridnya, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Tuan-tuan, biasa dengar nama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu murid kepada Nuruddin Mahmud Az-Zengki. Dan berjaya Masjid Aqsa dibebaskan pada 1187 Masihi. Jadi maknanya tak pernah ditinggalkan. Masjid Aqsa tak pernah orang Islam tinggal. Sebab itu tanah wakaf. Pada 1948 jatuh ke tangan orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia ada ahli kitab, dia tahu. Sebab tu dia tawan Palestin, Masjid Aqsa dia tak berani nak usik. Walaupun masuk Masjid Aqsa dia jaga, dia tak boleh rampas macam tu. Sebab ini tanah wakaf. Dia cuma mengecek, bagilah serahlah pada kami, serahlah pada kami, serahlah pada kami. Kan? Orang Islam takkan serah kan? Sebab itu tanah wakaf. Dan tuan-tuan sekalian, apabila tanah wakaf, maknanya semua milik kita, milik orang beriman. Kalau satu hari nanti orang Arab tak mampu nak jaga dan tak nak jaga, kita orang Melayu kena datang sana jaga. Seperti mana orang-orang Turki pernah jaga sana. Seperti mana orang Kurdish, Salahuddin Al-Ayyubi itu orang Kurdish bukan orang Arab, pernah jaga sana tu. Sebab dia tanah wakaf. Dan katakanlah kita berada di masjid ini. Kata kita satu hari kita kata, malahlah jaga masjid ini. Tak biasa. Kita nak tinggallah. Orang Arab kena datang jaga. Orang Cina Muslim daripada Yugur kena datang jaga. Orang India daripada Goa kena datang jaga. Sebab ini bukan milik kita. Bukan milik orang Sesi 17. Ini tanah wakaf. Ini milik seluruh orang beriman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan benda ini seolah-olah ada satu wilayah persekutuan Muslim. Wilayah persekutuan Muslim satu dunia. Tanah wakaf ni. Yang kita semua kena jaga. Kan? Mana-mana masjid. Baru ni saya ada program di Hanoi. Kan? Dengan Haji ikut Salim. Kan? Haji Salim ikut Salim. Kita sampai di Hanoi, kedai makan Muslim tak banyak. Tak ada pun. Orang masjid tolong buatkan makan untuk kita. Kita makan di mana? Kita makan di masjid, tuan-tuan sekalian. Wilayah persekutuan Muslim. Tanah di Hanoi itu juga tanah kita. Yang tanah wakaf ni. Mana-mana kita pergi, tuan-tuan pergi US, pergilah masjid. Silakanlah duduk. Silakanlah berehat. Temui orang Islam tak sedia akan bantu kita. Kan? Dia tanah kita. Sebab itu kita tak boleh tinggalkan tanah kita. Wilayah persekutuan Muslim. Kan? Kalau perlu infak-infak. Perlu bantu-bantu. Perlu doakan-doakan. Kan? Dan besok kalau Imam Mahdi dan Nabi Isa turun, Dajjal pun ada peperangan di akhir di sana. Seluruh orang beriman pergi itu sama-sama berperang itu. Sebab dia wilayah persekutuan Muslim. Dia tanah kita. Ha, lepas tu, hari ini kita bersemangat ke apa semua. Kita kena faham benda ni yang pertama. Di tanah kita. Kan? Ha, kita kena jaga, kita kena bantu. Kan? Semampu yang boleh. Ha, semaksimal yang boleh. Kita kena bantu. Sebab itu tanah kita. Tanah air kita. Tanah air kita. Kan? Di depan saya ada yang pernah ikut saya pergi ke Baitul Maqdis. Boleh tanya. Kan? Macam mana feel kat sana? Memang macam masjid kita kat kita. Selesa je datang kan, macam masjid kita boleh lepak, kita boleh duduk. Tak ada siapa pun nak rasa asing pada kita. Okey, kau orang Islam kan, memang datang duduk masjid. Kalau buka puasa tu sama-sama buka puasa, duduk sana nak tidur i'tikaf boleh sana. Di tanah kita tuan-tuan. Ha, itu kita tahu. Bab pertama adalah
Palestin atau Masjid Aqsa tanah wakaf seluruh orang Islam. Betul, orang Islam dia kena tanggungjawab untuk sama-sama berada di sana. Okey, habis bab pertama. Kan? Muslimin dan muslimat hadirin sekalian. Habis bab pertama. Okey. Bab yang kedua. Bab yang kedua, eh. Bab yang kedua saya nak cerita mengenai Bani Israel. Bani Israel adalah sebuah bangsa. Kan? Dalam dunia ni dia ada beberapa bangsa yang asas. Kan? Dia ada bangsa Rom, Eropah tu bangsa Rom. Dia ada bangsa Aryan. Bangsa Aryan ni daripada utara Siberia sana turun, satu pergi ke Eropah, satu pergi ke timur. Yang pergi ke timur lahir bangsa Parsi. Yang pergi ke Eropah bangsa Jerman. Jerman bukan bangsa Rom. Dia bangsa Aryan. Dia sama dengan orang Parsi. Orang Parsi umumnya sekarang Iran lah. Kan? Tapi tak semestinya Iran. Orang Afghanistan juga orang Parsi. Itu bangsa Aryan dia panggil. Belah kita dia ada bangsa Melayu. Kan? Umumnya Melayu ni, Nusantara ni dia ada dua tanah dulu. Satu tanah Jawa, satu tanah Melayu. Kan? Tanah Melayu ni daripada Sumatera semua tanah Melayu, Semenanjung tanah Melayu sampai ke Champa dan Kepulauan Melayu, itu tanah Melayu. Dipanggil Malay Archipelago. Right? Tanah Jawa bermula daripada Jakarta ke bawah. Maksudnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kepulauan Jawa. Dan antara orang Melayu dengan orang Jawa ni memang inilah Nusantara kita. Sebab itu kan ada bidalan pantun, jika roboh Kota Melaka, papan di Jawa kami sorongkan. Kan? Jika sungguh bagai dikata, jiwa dan raga kami korbankan. Itu ketika tombangnya Melaka. Macam orang Jawa. Kan? Bantu. Kerajaan Demak, Pati Unus hantar pahlawan-pahlawan. Kan? Syahid banyak. Termasuk Sultan Pati Unus tu sendiri syahid. Sebab perang dengan Melaka. Di Melaka lawan Portugis. Ha. Jadi tuan-tuan sekalian, eh? Rusia bangsa Slavik dipanggil. Bangsa Slavik dia bukan bangsa Rom. Sebab tu baru ni Putin dia berucap kan, kami bangsa Slavik akan bersama bangsa Muslim, kita akan menentang bangsa Rom. Kan? Ada bangsa Slavik. Jadi maknanya, dan ada Bani Israel. Bani Israel sebagai bangsa-bangsa asas dunia. Bangsa asas dunia, eh? Bani Israel, ada bangsa Rom, ada bangsa Aryan, ada bangsa Slavik, bangsa Cina, ada bangsa India. Itu bangsa-bangsa asas dunia besar. Yang besar. Melayu termasuk bangsa asas dunia yang besar. Melayu dengan Jawa lah. Orang Nusantara nak cerita dia. Kan? Tapi Bugis, saya bagi darah Bugis. Bugis tergolong dalam Melayu. Saya orang Bali. Bali tergolong orang Jawa. Kan? Jadi maknanya, itu kalau panjang lah nak cerita tu. Pukul 12 tak habis lagi ni kan? Okay, saya nak, bab kedua adalah Bani Israel. Bani Israel bangsa. Dalam Bani Israel ada yang beragama memang agama Bani Israel, maknanya syariat Nabi-Nabi terdahulu. Ada agama Kristian. Kristian pun ada juga. Dia berpegang kepada ajaran Nabi Isa. Ada yang Muslim. Ada Muslim juga. Ahli kitab masuk Islam, bangsa Muslim. Maknanya orang Muslim. Kan? Itu Bani Israel. Bani Israel yang engkar dan mungkar serta dilaknat oleh Allah dipanggil Yahudi. Sebab itu Yahudi dengan Israel beza. Kan? Yahudi sekarang nak orang kenal dia sebagai Israel. Dia bukan Israel, dia Yahudi. Kan? Kalau Israel, para anbiya, para nabi daripada Bani Israel banyak. Itu orang Yahudi tuan-tuan sekalian. Yang sebab itu Quran gunakan dua istilah ini. Satu ya Bani Israel, satu lagi Yahud. Walan tarda angkal Yahud walan Nasara. Kan? Bani Israel bangsa, ada Muslim, ada beriman, ada yang tak. Yang engkar dan dilaknat Yahudi. Walan tarda angkal Yahud walan Nasara. Kalau Quran sebut benda tu. Dan Quran guna dua istilah untuk mereka tu. Okey. Bani Israel ni tuan-tuan sekalian, dalam darah dia, dalam DNA dia, mengikut ahli psikologi dia, saya ada buku dia, dia memang ada darah pengecut. Kan? Contoh,
Tahu tak specialty orang Melayu dan Nusantara ni apa dia? Orang Melayu lah, apa dia tuan-tuan? Yang satu bangsa tahu, kajian satu bangsa tahu, dia ada dia panggil amok. Perkata amok tu bahasa Melayu tau. Bukan kamus amok, bukan kamus Inggeris amok. Orang Melayu ni dia ada satu dalam darah dia, dia ada DNA amok. Amok tu bukan mengamuk balik pinggan lelaki nak kahwin lain, macam itu eh. Kan? Itu meroyan dia panggil eh. Amok ni nak senang faham macam Jepun yang kamikaze tu. Wah, dia boleh korbankan diri dia untuk benda lain. Aku mati tak apa. Itu amok. Amok eh. Amok bangsa Melayu ada. DNA orang Melayu dia ada amok. Kan? DNA Yahudi dia ada pengecut. Saya bukan mempelecehkan dia, ahli psikologi dia cakap, Quran pun cakap. Quran pun cakap. Quran kata orang Yahudi ni isaqaltum fil ard. Dia ni takut nak berperang. Quran pun sebut. Kan? Kalau orang Arab, DNA dia ada berkhianat. Kan eh? Quran sebut eh? Kan? Maknanya Quran kata Allahumma salli salamat innal a'rab ashaddul kufra wan nifaq. Orang Arab kalau tak beriman paling kufur, paling munafik. Sebab tu orang Arab memang terkenal dengan pengkhianatan. Quran pun sebut, sejarah pun menyaksikan. Kan? DNA dia nak cerita dia. Dia baik tapi mudah jadi macam tu. Kan? DNA dia ada macam tu. Dia orang Melayu dia lebih dia yang terkenal macam tu. Kan? Orang Melayu ni memang lembut tapi memang berani mati tuan-tuan. Kan? Maksudnya dia ada amok Melayu. Kalau tuan-tuan baca amok tu memang bangsa Melayu je ada. Amok Melayu. Amok bukan mengamuk eh. Jangan aku mengamuk orang itu bukan begitu. Amok ni maknanya dia boleh maknanya rela mati untuk benda lain. Lepas tu baru ni kes rempang kan, jeneral dekat Indonesia pun sebut. Kan kalau jenis besar, kalau kita ikuti video-video dekat rempang tu kan, orang Melayu kita dekat Batam sana tu kan. Kan dia cakap orang Melayu ni terkenal dengan amok Melayu. Berhati-hati kan, memang lembut tapi dia ada benda tu, DNA dia ada benda tu. Kan? Kalau dia betul-betul nekat, dia nekat betul. Okey. Jadi orang Yahudi ni memang ada bangsa penakut. Kan? Saya saksikan sendiri, saya ke sana, dia tak berani menentang mata dengan kita. Kalau tuan-tuan pandang dia tak berani tentang mata. Orang Yahudi ni, kan? Dia memang bangsa penakut. Kan? DNA dia, Quran pun sebut, ahli psikologi dia pun sebut. Sebab dia memang kena halau daripada negara ke negara. Dia pernah kena jadi hamba dengan orang Mesir, orang Kibti, yang Fir'aun. Eh? Jadi dia memang ada benda penakut tadi kat dia. Cuma tuan-tuan sekilas eh, yang saya nak kongsikan pada hari ini, nak kenal bangsa dia, nak kenal bangsa dia adalah okay, saya nak buat cerita. Berarti betul-betul tuan-tuan faham eh. Saya nak buat cerita sikit. Okey. Satu hari saya bawa orang pergi ke Palestin. Okey. Waktu tu ada grup orang budak-budak muda. Jadi budak-budak pun cakap, "Ustaz, boleh tak kita nak jadi orang Melayu pertama diving di Palestin?" Oh, kita boleh. Wih, bagus tu, kita bagus. Jadi yang muda-muda saya atur untuk pergi diving. Yang tidak muda, bukan tua eh, tua sensitif eh, yang tidak muda. Yang tidak muda kita pergi laut makam Nabi lah apa semua eh. Kita pergi diving. Diving saya lead sendiri. Daripada Jerusalem pergi ke Ilat. Ilat laut dia Ilat. Lebih kurang 200 km lah daripada Tel Aviv, daripada Jerusalem. Saya pun staff saya seorang bawa untuk pergi round apa nama makam-makam yang diving saya bawa sendiri ke diving. Okey, tuan-tuan silan. Sampai tempat diving tu, saya kata saya nak diving sini apa semua. Tengok lesen kau, kita bagi lesen. Buku log ni buku catatan diving kita. Oh, tak bawa lah. Sebab banyak tempat tak minta buku log, minta lesennya. Oh, kalau kau tak ada buku log, aku assume maknanya aku jangka kan kau dah lama tak diving, lebih 6 bulan. Kalau lebih 6 bulan tak diving, kau kena buat refresh course. Refresh kali maknanya untuk refresh baliklah. 1 jam atas darat, 1 jam dalam air. Bersama saya ada Mak Saleh pun kena juga. Tuan-tuan sekalian, dia pun ajar sampai Mak Saleh tu bising, come on, skip lah tajuk ni. Kau tengok kita pegang tank tu pun kita tahu. Kami ni biasa ke tak? No.
dia tak skip satu-satu. Dalam air pun sama, tak skip satu-satu-satu-satu-satu, tuan-tuan sekalian. Oh, saya pergi diving kat negara Arab. Aku nak diving ni. Kau boleh diving? Boleh. Ada lesen? Ada. Minta lesen? Tak bawa lah. Betul kau boleh diving? Betul. Ha, kau ambil peralatan situ. Jangan lupa bayar. Kau bayar situ. Kan? Ha, kau terjun kat depan tu. Kan? Lesen pun tak tengok. Itu yang di Dahab. Dekat Mesir ada satu tempat bernama Dahab. Dipanggil sebagai diver cemetery. Perkuburan diver. Banyak diver meninggal kat situ, tuan-tuan sekalian. Ha, diver cemetery. Sebab tu, kau ambil peralatan tu, kau jangan lupa bayar. Yang penting bayar. Bayar, aku terjun situ. Diver cemetery. Tuan-tuan sekalian. Habis diving, saya nak makan. Kita cek restoran. Walaupun ada fatwa sembelihan orang Yahudi boleh makan. Sembelihan Bani Israel, ahli kitab boleh makan. Eh? Ada fatwa. Tentang kalau pergi naik kapal terbang, pergi naik apa nama kapal terbang yang tak ada makanan halal, pergi US ke mana, boleh minta makanan kosher. Kosher ni istilah halal bagi Bani Israel. Kosher. And, boleh makan kalau ikut fatwa. Fatwa ulama kita sebab orang Bani Israel ni dia menyembelih atas nama Allah. Eh? Dia baca bismillah tau. Syamsyim. Syamsyim tu bismillah dalam bahasa dia lah. Syamsyim. Lepas tu fatwa boleh makan. Tapi saya tak tergamak nak makan. Saya tak tergamak untuk saya makan. Eh? Tadi saya cari restoran seafood. Seafood. Seafood lah. Dia tak ada sebab sembelihan. Settle benda tu. Sampai kat restoran tu, buka menu. Tengok-tengok ada Tom Yum Big Prawn. Wih, Tom Yum udang besar. Ini macam menu dekat sesi 17 sini. Kan? Tom Yum Big Prawn. Tapi oleh kerana yang lain tu saya tak faham, saya minta lah nasi dengan Tom Yum Big Prawn. Tak lama lepas tu sampai Tom Yum. Sampai-sampai tengok, wih, sebiji eh, macam Tom Yum rupa ni. Saya cium. Wih, bau macam Tom Yum ni. Saya rasa, rasa tuan-tuan sekalian sebiji macam Tom Yum kat negara kita. Saya siap panggil chef dia, tukang masak dia. Eh, sini-sini, mana kau belajar masak Tom Yum? Dia kata, kau belajar kat Thailand. Dan barang mentah, semua daripada Thailand. Oh, iya ke? Tuan-tuan sekalian, ketika saya tengok menu tu Tom Yum, saya punya mentality, saya terus kata apa? Mengarut si Yahudi ni, apa Tom Yum pula. Sebab saya biasa makan dekat negara Arab, Tom Yum rasa kari, masak pedas rasa kari, sambal rasa kari, masak manis rasa kari. Kari memang rasa kari lah. Kan? Sama rasa. Bubah sikit-sikit je bentuk. Rasa sama. Asia Restoran. Tengok, oh kari apa nama, ada ikan, fish dengan sambal. Rasa kari. Kan? Tuan-tuan sekalian, dia orang biasa ada DNA pengecut, tapi satu benda, dia kalau buat kerja tak main-main. Itu yang perlu ada dekat dada orang Islam. Kan? Dan benda itu sebenarnya yang Nabi ajar. Dia buat kerja tak cincai. Dia buat kerja sungguh-sungguh. Kan? Tuan-tuan sekalian, benda main-main buat sungguh-sungguh pun jadi hebat. Apa benda main-main? Badminton kan main-main. Buat sungguh-sungguh jadi hebat. Kejohanan badminton peringkat section 17 jadi hebat, tuan-tuan sekalian. Futsal main-main buat betul-betul pun jadi hebat. Kenapa benda yang betul-betul buat main-main? Benda betul-betul kalau buat betul-betul lagi akan hebat. Benda main-main buat betul-betul pun hebat. Ha, jadi kita buat benda jangan main-main, buat betul-betul. Kita ada masjid, jaga betul-betul, biar gah betul-betul. Ha, itu sifat orang beriman. Tapi benda tu ada kat dia. Ha, sebab tu kita tengok kenapa dia tak ramai. Dekat, tahu tak, dia punya population kita 32 juta. Arab berapa bilion yang baru Arab gabung. Dia negara dia 7 juta ya rakyat. 7 juta tuan-tuan sekalian. Kan? Orang Arab kumpul tak payah pakai pistol ya. Dia bawa shield kan, tembak-tembak tak kena kan. Matilah 2 3 mana berapa ratus orang kat depan kan. Oi, kata orang Jawa, keroyok ramai-ramai pun habis tuan-tuan sekalian. Tak pakai senjata lah nak cerita dia.
7 juta tuan-tuan sekalian. 7 juta aja. Kan? Ha, tapi dia buat kerja tak main-main. Ha, buat kerja tak main-main. Lepas tu kita kena ada benda, oh, kalau buat tu benda buat sungguh. Dan memang itu punya Islam aja. Kan kan Allah apa Nabi sebut kan? Innallaha yuhibbu ay apa nama? Innallaha yuhibbu ahadukum ayyamal. Allah mencintai seorang tu kalau buat tu benda ayutqinah, dengan dia bersungguh-sungguh. Ayutqinah, bersungguh-sungguh buat tu kerja tu. Kan? Okey. Okey, habis bab ketiga. Habis bab kedua. Bab pertama tadi apa? Palestin tanah Makkah. Bab kedua Bani Israel, ini kita tahu kan. Oh, satu lagi saya nak cerita pasal Bani Israel. Oleh kerana banyak nabi-nabi diutus pada bangsa dia, nature percaya benda gaib ada dekat dia. Nature percaya benda gaib. Dia suka cerita-cerita gaib ni, dia suka tuan-tuan. Kan? Sebab tu dia tak percaya Nabi Muhammad. Kenapa dia percaya hadis? Nabi kata satu pokok nanti yang akan protect dia. Dia tanam pokok tu, pokok harakat namanya. Kenapa dia percaya? Sebab nature percaya benda gaib ada dekat dia. Saya kalau Jumaat dah rehat, kadang-kadang saya suka berjalan, saya suka menyakat dia untuk faham apa cara dia berfikir. Kalau saya pakai cincin, saya akan cakap tau. Eh, kau tahu tak? Cincin aku ni, nanti malam-malam dia datang mimpi tau. Kan? Datang mimpi. Dia suka cerita-cerita macam tu. Jual lah kat aku. Eh, mana boleh. Jual lah. Badan dia penuh tangkal. Penuh tangkal badan dia. Era Sharon dia punya Perdana Menteri dulu, koma 5 tahun. Saya kata, come on lah. Kau punya perubatan antara terhebat kat dunia. Kau tahu dia tu dah mati dah. Support oksigen tu je. Dah brain death dah. Otak dah mati dah. Mana mati dah kira. No. Ini Eric Sharon kena sihir orang Islam. Kita sedang cuba ubat dia lagi kan. Lepas 5 tahun, isytiar Eric Sharon mati. Dan saya kata, macam? Dah tak balik, tak boleh baik ubat? Tak boleh lah. Sihir orang Islam ni memang hebat lah. Kuat, tak boleh. Kita orang tak boleh lawan. Dia percaya benda-benda macam tu, tuan-tuan silan. Itu orang Yahudi. Seprofesional mana? Sebab itu, tuan-tuan silan, hari ni orang Yahudi ni, kalau kita baling batu, dia ketembak kita. Sebab apa? Pada dia, kena batu tu sui hidup dia setahun. Daripada tu sui, aku tembak budak ni. Lepas tu dia tembak budak yang baling batu. Kan kita kata apa benda, tapi dia kata kalau dia kena, kalau tengok tentera dia yang apa nama antuk-antuk kepala dekat dinding tu kan, itu bukan menyesal sebab dia kena baling batu tu. Aduh, suai lagu setahun macam mana nak buat ni. Lepas tu dia boleh tembak orang baling batu tu suai pada dia. Sebab silap. Okey, habis bab yang kedua. Saya nak cerita bab ketiga yang terakhir. Okey, bab ketiga mengenai orang Melayu kita dan Palestin. Okey. Tuan-tuan sekalian, kita ni, bangsa Melayu kita ni, sejarah kita ni hilang tau. Semua tahulah, umum semua tahu. Lebih 20,000 manuskrip orang Melayu ada dekat luar. Kita yang sejarah kita ni yang tulis, penjajah kita British yang tulis. Tuan-tuan tahu tak, British tu punya sakit hati dengan bangsa Muslim sebab dia kalah kat tentera salib pada kurun ke-11. Sebab tu dijajah negara-negara Muslim, dia collect buku-buku, ada yang dibakar, disorokkan, ditulis balik untuk kita ni percaya benda tu. Sekarang saya pernah menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University di Rusia. Saya pernah menjadi mengajar kat Rusia tentang Cina ni. Orang Rusia tak percaya, orang Rusia nak belajar pasal undang-undang Islam, tak percaya pada orang Arab. Waktu tu saya ngajar kat UM, dia hantar permohonan ke UM, UM hantar saya. Dia tak percaya pada orang Arab. Maka budak Jawa ni lah pergi mengajar kat Rusia. Ngajar kat undang-undang Islam kat sana. Oleh kerana saya menjadi pensyarah jemputan kat sana, saya ada akses masuk ke perpustakaan-perpustakaan Bertanda Merah. Perpustakaan Bertanda Merah ni orang awam tak boleh masuk. Hanya pensyarah saya masuk. Dekat sana ada 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Antaranya undang-undang bertulis bangsa kita Melayu. Kita baca, saya tengah buat PhD,
masih lagi diajar. Orang Melayu tak ada undang-undang bertulis, eh. Jadi bangsa yang undang-undang ada adat daripada mulut ke mulut. Sampai kedatangan Islam, barulah ada undang-undang bertulis. Jadi Islam sebenarnya yang menguatkan bangsa Melayu. Sebenarnya Tuan-Tuan Sinan, ada undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam. And jika mencuri didenda 2 tahil emas, tulisan tu tulisan rencong atau aksara, tulisan macam tulisan Jawa, tetapi dia tengok tak tulisan Jawa lama. Dia kan macam tulisan Siam tu. Kan? Tapi bunyi Melayu. Kan? Ha, maknanya bunyi Melayu. Tulisan rencong kita atau tulisan aksara tu bunyi Melayu. Kurun ketiga. Kurun ketiga ni barat masih dalam keadaan gelap tau, dark age tau, barat tu. Kita ada undang-undang bertulis kita. Tapi kita tahu. Kita tak tahu tuan-tuan sekalian. Kan? Ha. Tuan-tuan sekalian, saya ada satu buku kurun ke-18. Ada kat ofis saya. Tuan-tuan tengok IG saya pernah kongsikan benda ni. IG saya Ustaz Amin. Catatan Portugis ketika melanggar Melaka, ketika dia tombangkan Melaka tahun 1511, Portugis tulis. Kan? Maknanya buku tu disalin oleh orang British, diterbitkan kurun ke-18. Tombang Melaka 25,000 rumah-rumah orang Melayu dibakar. Dicuri semua emas-emas, batu-batu yang berharga, precious apa stone. Dan kan rumah orang Melayu ni ada juga batu-batu apa nama tiang asas batu kan. Batu-batu ini daripada rumah orang Melayu ni diambil, dibuat kota Elfamosa tu. Kota Elfamosa tu dibuat di tanah Masjid Agung Melaka. Tentang kalau pergi Elfamosa Melaka tu, sedekah Fatihah pada pejuang-pejuang gitu. Dia ambil gambar je. Kan? Itu bekas tanah masjid tu. Masjid tanah wakaf tu. Dan masjid tak pernah jatuh status, eh. Kalau tuan-tuan masuk Elfamosa tu nak itikaf pun boleh. Sebab masjid tu. Kan? Jadi maknanya tuan-tuan, kita tak tahu sejarah bangsa kita. Tapi tuan-tuan sekalian, macam mana kita boleh tahu sejarah bangsa kita, kan? Antaranya yang memang British tulis, atau kita jumpa manuskrip-manuskrip, atau bangsa lain tulis mengenai bangsa kita. Baru kita tahu, oh, contoh ada catatan dari China. Dulu Hang Tuah legenda. Dulu Hang Tuah ni hanya cerita-cerita rakyat, cerita kosong. Sekarang memang wujud betul Hang Tuah. Catatan dari Jepun, catatan daripada mana-mana tempat. And, dan antuah bukan cerita dongeng lagi. Dulu dongeng tuan-tuan sekalian. Antuah, ya ke antuah? Ada ke? Sekarang tak, kajian universiti banyak dah. Betul wujudnya individu bernama antuah. Kan? Ha, jadi maknanya macam mana kita boleh tahu? Tuan-tuan sekalian, kurun ke-11 ya. Saya cerita tadi kurun ke-11 kan ingat tak saya cerita Nuruddin Mahmud Az-Zengki buat mimbar. Mimbar tu daripada 16,000 kepingan kayu yang ditanggam dan dipasak. Tak ada paku langsung. Teknologi kayu ni tuan-tuan sekalian, antara negara Muslim adalah Nusantara kita. Jadi maknanya penglibatan orang Melayu pada kurun ke-11 dalam tentera salib. Tak ada satu orang ustaz. Dia begitu obses kata orang Melayu kita berperang dengan Salahuddin Ayyubi, ada 10,000 orang Melayu. Saya tak berani nak cakap sebab saya tak jumpa lagi catatan tu. Kan? Saya tak tahu dia dapat kat mana. Takut orang cakap pula, merepek ustaz ni kan, macam beria. Tapi mimbar tu confirm memang orang Melayu kita buat. Bunga dia adalah bunga-bunga di Nusantara. Tapi yang pernah pergi perhatikan bunga. Awan larat, bunga-bunga Nusantara. Kita kalau nak tahu satu tempat, kalau tuan-tuan jumpa Quran lama, kita boleh tahu Quran tu daripada mana, daripada bunga-bunga tepi tu. Sebab dia akan melukis dengan bunga tempatan di mana tempat tu dibuat. Kan? Mana kurun ke-11, orang Melayu dah ada bersama Baitul Maqdis tau. Ha, hubungan orang Melayu dengan Baitul Maqdis. Di tanah Jawa, okay, saya nak cerita tanah Jawa ni, menarik dia. Tuan-tuan silah ni. Ni nak cerita senang. Zaman Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih tu yang menembang kota Konstantinopel. Kan? Ayah dia nama Sultan Murad. Sultan Murad hantar 3 orang pendakwah ke Nusantara. Kurun ke-14. Kurun ke-13, kurun ke-14. Eh. Tengok perkembangan Islam di sini. Dia balik, dia bagi satu laporan. Antara tanah Melayu, tanah Jawa, tanah Melayu dah banyak settle. Sebab tanah Melayu dah banyak apa nama,
wujud kerajaan Islam, kerajaan Islam Melaka, kerajaan Islam Aceh, kerajaan Islam apa nama belah-belah Filipin pun dah ada kan, banyak yang belum bagi Islam tanah Jawa sebab ada kerajaan Hindu Majapahit Jawa. Jadi kerajaan Utsmaniyah kirim 9 pendakwah sebelum Wali Songo, 9 pendakwah sebelum Wali Songo kan, antaranya Syekh Syubakir. Syekh Syubakir ni dia ada menulis kisah dia mengislamkan tanah Jawa. Dia kata apa, saudara-saudara kami syahid di Rom, di Parsi dengan pedang, kami syahid di tanah Jawa dengan sihir. Banyak pendakwah meninggalkan sihir, tuan-tuan, yang main orang Nusantara gitu ni, sejak lembut je assalamualaikum belakang tat. dengan sihir. 9 orang pendakwah ni, tugas pertama dia adalah untuk bersihkan sihir dulu. Benda sihir dulu. Dah bersih ataupun dah agak tak teruk sangat, baru datang 9 yang kedua. 9 kedua ni lah dipanggil Wali Songo. Wali Songo. Kejayaan Wali Songo adalah mengislamkan dan menumbangkan Majapahit. Jadi kalau Muhammad Al-Fatih, tuan-tuan sekalian, Muhammad Al-Fatih berjaya menumbangkan kota Konstantinopel, Wali Songo berjaya menumbangkan Majapahit dan wujudkan kerajaan Islam Demak. Sebab tu dekat dekat belah timur tengah ada Muhammad Al-Fatih. Dekat Jawa ada Al-Fatah. Sama tuan-tuan sekalian. Al-Fatih sana berjaya Konstantinopel, Al-Fatah sini berjaya menumbangkan Majapahit. Ganti kerajaan Demak. Oi, besar tau sejarah Wali Songo tu. Jadi dia Al-Fatih dan Al-Fatah, tahun lebih kurang sama. Beza tapi tahun lebih kurang sama. Dan itu sumbangan daripada Utsmaniyah dalam mengislamkan tanah Jawa. Banyak mesyuarat-mesyuarat kat Pulau Besar Melaka tu. Saya dan Kerajaan Melaka, Kerajaan Melaka lantik saya jadi duta untuk pembangunan apa nama Pulau Besar Melaka tu, nak bangunkan balik. Sebab itu antara pusat diorang meeting ke perancangan ke apa ke situ tuan-tuan sekalian. Ni kita pergi kita tengok orang mancing, baguslah kan, tapi tak highlight sejarah tu. Okey. Jadi Wali Songo ni, salah satu orang Wali Songo namanya Sunan Kudus. Itu bukan nama sebenar dia. Nama sebenarnya Syekh Ja'far Sadiq. Syekh Ja'far Sadiq digelar Sunan Kudus. Sunan Kudus kan, masjid dia, madrasah dia, rumah dia, tuan-tuan sekalian, diasaskan daripada batu Masjid Aqsa. Sebab tu nama dia Sunan Kudus, dan dia yang banyak membawa orang Melayu pergi ke Baitul Maqdis. Orang Melayu dan orang Jawa lah, orang saudara ni. Sebab tu gelaran dia Sunan Kudus kan. Jadi hubungan pertama zaman Salahuddin Ayyubi, kurun ke-11. Kemudian kurun ke-16. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, orang Melayu kita ni memang dah biasa dengan Baitul Maqdis. Sebab itu kita pelik lah. Orang Nusantara lah, Melayu Jawa eh, orang Nusantara. Kenapa apa yang berlaku dekat Baitul Maqdis, orang Nusantara antara orang yang awal bangkit? Sebab darah kita memang daripada dulu membantu Masjid Aqsa. Dan memang akhir zaman pun Nabi sebut antara kebangkitan Islam akan disemarakkan oleh bangsa-bangsa sebelah timur. Bangsa sebelah timur, belah timur, siapa tuan-tuan sekalian? Mungkin India, Pakistan, mungkin Nusantara kita ni, mungkin China, mungkin Jepun. Tapi antara jaluran timur ni, ramai orang cakap memang bangsa Melayu kita. Saya bukan obses sebab kita orang belah kita, tak. Ulama-ulama kita pun sebut, tanya ustaz-ustaz kita belajar Mesir ke mana ke. Dia dengar perbahasan ulama ini mengenai bangsa Nusantara. So memang kan kalau dalam hadis yang disebut mengenai wujudnya satu orang bernama Fatah At-Tamimi, maknanya pemuda Bani Tamim, walaupun istilah tu ada orang pernah mengaku pun Bani Tamim sebagainya, tapi wujud memang pemuda Bani Tamim daripada belah timur. Maksudnya apa? Dan Bani Tamim bukan seorang-seorang, dia satu grup, satu masyarakat, satu community yang semua sayangkan Islam, akan berjuang untuk Islam. Jadi, okay. Dan saya nak tinggalkan dengan satu benda yang tuan-tuan kena study sendiri. Kalau macam kalau kat universiti kan, atau kat sekolah kan, kerja rumah. Tuan-tuan search, perbahasan dah banyak dah.
mengenai isteri Nabi Ibrahim yang ketiga bernama Keturah. Keturah, eh? Keturah. Saya tak sempat nak bahaskan kat sini. Sebab nampak kita semua dah picit lutut bila ustaz nak habis kan. Lengur dah kebas kaki. Kita sambung tahun depan. InsyaAllah. Keturah. Keturah. Tapi tetap buat study dulu Keturah. Isteri Nabi Ibrahim ada tiga. Yang masyhur dua. Dekat Jerusalem, dekat Baitul Maqdis tercatat tiga. Satu dia Keturah. Pembahasan daripada maknanya profesor-profesor daripada barat, contoh Dr. Enoch, dia kata yang ketiga ni ada anak lima orang, dia Nabi Ibrahim arahkan dia pergi ke timur, go to east, go to east, buku dia ada kat rumah, saya ada, siapa nak pinjam boleh, nak putus state letak kat sini pun boleh baca Keturah. Dan banyak kajian mengatakan daripada Keturah itu bercampur darah dengan bangsa Nusantara. Sebab itu daripada bangsa Nusantara ni dia rapat dengan Baitul Maqdis. Kan dia mencari the lost tribe daripada Nabi Ibrahim. Itu saya tinggalkan kat tuan-tuan sekalian untuk tuan-tuan baca, Google sendiri. Kalau tak pandai Google, minta cucu. Ya, tolong Google kat atuk ni. Apa? Keturah, apa? Tak Keturah. Profesor-profesor satu dunia banyak dah bahas apa tu. Dan kalau betul tuan-tuan sekalian, DNA kita ni, wish, ada Bani Israel, ada orang Arab, ada Bani Melayu punya. Daripada daripada silsilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi saya tinggalkan benda ni untuk tuan-tuan study dulu sebelum kita bincang nanti satu hari nanti dekat kuliah yang lain. Kalau kita tak ada asas kefahaman benda tu, kita kata merepek apa lah ustaz ni pagi-pagi buta ni kan. Aku dah sakit pinggang, tak kerti nak habis ni kuliah ni, merepek pula ni kan. Kita tak nak macam tu. Tuan-tuan baca dulu, nanti kita buat kuliah. At least kita ada basic dia. Apa tu Keturah? Siapa tu Keturah? Dan apa kaitan dengan bangsa Melayu? Pembahasan para maknanya akademisyen, universiti dan sebagainya. Jadi saya setakat saja dulu. Boleh kita kongsikan, insyaAllah panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi. Aku lukau lima samitum, astaghfirullah liwalakum, wa risaili muslimin, wa ya fawzal mustaghfirin, wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fawz billahi min syaitan al-rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا ورزقنا علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء أربع اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم الحمد لله